Halo guys, what's up? Welcome back with me on Chomel. Kembali lagi dengan gue on Chomel. Halo guys, what's up? Kali ini kita bakal lanjutin play browser game. Gue seperti biasa gue menggunain Facebook Games Arcade. Kalau kalian mau lihat cek reviewnya silahkan klik link di description. Kalau nggak salah gue kasih, kalau nggak berarti gue lupa. Oke, kali ini kita bakalan main yaitu game apa ya? Gue lupa nama gamenya, yang pasti Demon Crusade. Demon Crusade, kalian bisa cek sini. Demon Crusade, atau kalian bisa lihat di link, lihat di title video ini, pasti ada. Dan di game ini ada tiga job atau tiga kelas gitu. Ada Warrior, Ranger, sama Mage. Genderlock enggak genderlock. So, kita bakalan coba Warrior. Kayaknya sih Warrior ya yang coba pastinya. Oke, seperti biasa nama kita Uncomel. Ini pertama kalinya gue main game ini. Jadi setiap gue bikin video play browser game itu first time gue nyoba gamenya. Jadi gue juga gak tahu, sama kayak kalian mungkin. Yups. Jadi kita bakalan nyoba bareng-bareng. Kalau gamenya recommended nggak untuk kalian atau enggak, nanti gue bakalan komen di akhir video. Jadi kalau kalian mau tahu game ini recommended untuk kalian atau enggak, silahkan cek di menit terakhir video ini. Gue nggak, kayaknya sih nggak ngasih di mana menit keberapa, gue juga nggak tahu menit keberapa. Itu di pokoknya di terakhir-terakhir gue bakal ngasih tahu ke kalian bahwa game ini recommended atau enggak. Game ini kalau dimainin bagus enggak. Oke okay guys, ini dia gamenya. Kayaknya kita bakalan skip aja biar cepat, kita lihat aja. Welcome to the world of the apa ini. Oke, gantinya bla 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 bla. Oke, tampilannya kayak game browser pada umumnya. Tampilannya seperti biasa guys, normal, standar untuk game-game browser sekarang kayak gini lah. Nggak sih, sebenarnya nggak standar sih untuk game browser sekarang sudah lumayan. Bisa dibilang lumayan lah. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita suruh sini. Oh iya, ini gamenya kayak game apa gitu, ke apa ya, gue lupa ya, game apa sih yang namain. Pokoknya itulah, gamenya itu kayak biasa guys. Ini nih gamenya tipe-tipe biasa gitu, nggak terlalu bagus menurut gue. Tampilannya biasa aja, not good. Belum ada yang menarik sampai sekarang, biasa semua. Tampilannya seperti anime-anime gitu. Kayaknya sih gamenya ini bakalan ngeboring guys. Kayaknya ya ini game kayak tipe-tipe kayak ngulang-ngulang gitu. Kalian bakal masuk dungeon semacam itu, terus ngejalanin peta-petanya, terus kalian ketemu musuh, belajar musuh, kayak gitu. Untuk di awal sih masih belum ada yang surprise itu, belum ada yang apa yang bagus gitu. Untuk grafik sih biasa aja kalau grafik, soalnya rata-rata game browser sekarang rata-rata grafiknya kayak gini. Biarpun ya grafiknya rata-rata kayak gini guys, cuma ini gerakannya kayak agak lebih kasar gitu. Kalau gerakan animasinya agak lebih kasar menurut gue sih guys, menurut pandangan gue. Animasi gerakan itu agak lebih kasar. Combatnya juga biasa aja, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang spesial gitu. Kayak efek skillnya masih cuma kayak
game ini ada sih, ada banyak yang main game ini kayak di sini. Cuma juga nggak tahu, lihat di kalau lihat di chatnya masih banyak sih yang main. Berarti kalau masih banyak yang main berarti gamenya bagus lah. Kalau mungkin ini di level high nanti ya, di level tinggi nanti bakal dari nah, ada skillnya tuh. Sepertinya kita tadi ngeluarin skill tapi gue nggak tahu gimana, tidak ada tulisannya skillnya di mana. Oke, kita masih belum tahu-tahu lagi. Yang pasti gamenya monoton, setiap game browser itu rata-rata monoton atau ngulang-ngulang gitu. Kecuali yang open world, tapi rata-rata sih open world juga masih open world tapi masih biasa aja gitu. Tapi nggak ada sih open world terlalu browser mah. Biasa masih belum ada melihat game browser yang open world. Rata-rata sih ada portal-portalnya gitu, baru ke kota lain, portal lagi kota lain. Rata-rata sih kayak gitu. Untuk game browser yang ada di server Indonesia rata-rata kayak gitu. Kalau server luar kayaknya lebih bagus guys, apanya grafiknya, action combatnya, efek skillnya maksud gue, terus animasi combatnya bagus. Tuh rata-rata game luar kayaknya kayak gitu sih ya. Jadi kalian nggak bisa terlalu berharap kalau untuk game Indonesia. Soalnya susah sih kalau di game Indonesia itu. Di game online juga susah. Soalnya ya banyak peraturannya sih, jadi agak susah. Tapi ya susah sih, gak apa-apa sih. Kalian main game luar juga tinggal ganti VPN. Banyak kok caranya. Tinggal ganti VPN aja. Ya, tapi gue sekarang lagi mainin game-game Indonesia. Lain game-game yang besar downloadnya kayak apa gitu, game-game terbaru di Indonesia kan ada banyak banget game terbaru di Indonesia guys. Gamenya masih monoton guys, masih belum ada yang spesial, dan skill yang baru kita lihat juga baru satu tadi yang loncat nggak jelas gitu. Nah seperti itu lah. Terus rata-rata kita mirip biasa kayak hit gitu, hit biasa. Gak ada yang terlalu luar biasa gitu guys, gak super banget. Efeknya biasa, grafiknya juga biasa. Ini kita lihat aja dulu sampai selesai video ini. Gimana gamenya, apakah nanti di waktu akhir bakal menang atau enggak. Dan gue juga di setiap video play browser game gue cuma mainin sekitar 15 menit itu maksimalnya. Kenapa? Karena durasi video guys. Durasi video. Gue selalu mencoba untuk setiap hari itu upload. Something interesting. Sesuatu yang menarik, gue gak tau apa itu. Oke, kita dapat teman lagi. Temannya kayak monster ya. Ya guys, dan rata-rata game besar itu guys pay to win. Jadi kalau kalian ngeluarin uang lebih banyak atau gunain uang kalian untuk beli-beli item itu kalian bisa menang, kalian bisa levelnya lebih tinggi gitu. Oke guys, jadi ya memang rata-rata kayak gitu sih guys. Game browser itu pay to win, nggak kayak game-game online yang kalian download. Mungkin ada juga game online yang kalian download tuh pay to win. Contohnya banyak banget sebenarnya, kalian cek aja. Damn. What's the problem? What the f-
Oh guys, kita sudah kembali lagi. Gue nggak tahu tadi kenapa, kayaknya lagi ada error. Mungkin gamenya error atau apa, gue nggak tahu. Mesti ini kita nggak tahu lah. Ada juga game ini masih ada bugnya atau apa ya? Gimana ya? Biasanya game lama apa ya? Ya, rata-rata yang gue main itu game browser itu adalah game lama, jadi ya, gue bingung juga mau mainin game browser yang baru, soalnya rata-rata gue gak tahu apa game browser yang baru itu. Gue gak susah juga nyari informasi tentang game browser itu guys, jadi soalnya game browser itu kan gak terlalu banyak peminatnya, dan untuk sekarang, terus sekarang tuh masih belum banyak peminatnya, dan ya begitulah. Jadi agak susah nyari info-info tentang game browser gitu. Tapi kadang-kadang ada sih info-info tertentu, kayak game-game yang bagus gitu biasanya ada infonya. Kayaknya kita bakalan tetap ada ya gitu ya. Lumayan. Gue gak tahu itu apa, tapi aneh banget sih. Iya guys, aneh banget. Itu kayak batu terbang gak jelas gitu. The hell. Pandora Medusa. Apa cewek? Balik sana. Who block my soccer? What the hell happened? Gue gak tau apa yang terjadi guys. Yang pasti karakter kita kayaknya punya suatu artifact. It's like skip aja, skip. Oke, okay, sure. Oke. Okay. Nah, game satu, gambar satu kenapa nggak full screen gitu ya? Agak susah sih kalau nggak full screen bro. Gambarnya jadi agak nggak jelas. Jadi yang punya monitor gede itu jadi agak kesusahan sih. Jadi mudah-mudahan sih game browser kedepannya bakal full screen. Rata-rata semuanya full screen gitu biar gak terlalu bikin game-nya itu gak bagus. Oke, kita sampai di kota baru. Gak tahu kota apa ini. Oke, set. Team power itu apa? Dan kalian pasti tahu kalau di setiap game browser itu ada sistem yang namanya VIP gitu. Ini sistem VIP, rata-rata ya game browser punya sistem VIP. Jadi VIP itu kalau kalian mau bayar, nanti bakalan kalian bakalan dapat VIP. VIP-nya itu gak tau mahal kayaknya sih VIP. Nggak terlalu mahal guys, gue nggak pernah sih dan nggak pernah cek itu VIP berapa harganya, masih belum ada cek gue. Soalnya gue juga baru keluarin uang untuk main game, soalnya gue masih belum bisa ngasilin duit sendiri, baru gue segitu. Tapi terserah kalian sih, kalian kalau mau ngeluarin duit juga nggak apa-apa, that's up to you, that's your choice. It's up to you guys. It's fine if you wasting your money for some games, but don't do that too much. Kalian kalau aku sih ngeluarin duit ke games sebenarnya, tapi jangan terlalu banyak atau sampai bikin kalian
kesusahan makan gitu, jangan. Kayak biasa aja lah aku hari ini. Kalau pas ada event aja lah aku hari ini, itu gak apa-apa sih. Soalnya kan event gak juga, gak setiap hari juga kan event. Event palingan seminggu, paling cepat lah seminggu sekali. Biasanya sebulan sekali sih kalau promo-promo gitu. Kemarin kan baru ada promo summer sale gitu di Steam, banyak banget item-item game-game murah. Gak murah sih sebenarnya, tetap aja mahal harga ya. Yang bagus-bagus tetap aja mahal. Tapi lumayan lah, lebih murah daripada sebelumnya. Apa kalau kalian mau ngeluarin duit untuk game juga gak apa-apa sih. Apa itu worth it? Worth itu bahasa Inggrisnya apa sih? Ya pokoknya itu lah, kalau kalian merasa ini apa untuk kalian buat atau kalian main duitnya untuk game, that's up to you. Doang kalian jadi kalian gunakan aja. Serah aja sih. Tapi gue dulu sih sering banget keluar. Sekarang ada kurang sekarang Oke, seperti itu aja untuk video playable server Demon Crusade. Soalnya videonya juga paling enggak sudah 15 menit gue memainkan game ini. Dan menurut gue game ini gak recommended ke kalian. Kenapa? Game ini terlalu membosankan. Sudah banyak sekali game kayak gini. Game kayak gini nih standar mainstream. Game-game jenis kayak gitu mainstream banget. Palingan yang beda itu palingan karakternya, grafiknya, sama arena tempatnya itu beda. Terus sistem-sistemnya mungkin ada yang beda sedikit. Tapi rata-rata hampir sama. Ya, gue sih nggak terlalu recommended. Kalau kalian yang suka tentang anime-anime gitu, mungkin gue akan recommended ke kalian. Soalnya gambarnya agak ke anime-anime kayak gitu. Mungkin kalian bakalan suka kalau kalian suka dengan anime dan setiap game browser itu pasti pay to win. Gue belum ada nemu game browser yang gak pay to win. Mungkin kalau kalian yang tahu game browser yang gak pay to win, silahkan komen di bawah. Nanti gue bakalan bikin videonya mungkin. Kalau ada yang komen. Terus kalau kalian mau request game browser atau game apa-apa, silahkan komen di bawah. Nanti gue bakalan coba bisa download atau mungkin game itu perlu beli, atau gue bakalan beli kalau memang kalian mau gue bikin videonya. Kalau gamenya bagus sih, kalau gamenya bagus juga. Kalau gamenya biasa aja gue gak bakal beli lah, masa beli game yang biasa aja. Yep guys, so gue dapat pen. Ya guys, jadi itu aja untuk kali ini. Hope you like this video, hope you enjoy it. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. And kalau kalian mau download game ini, kalau kalian mau main game ini, silahkan main di Facebook. Atau enggak, kalian download ke Facebook Game Arcade. Kalian bisa cek reviewnya, klik link di description. Dan kalau kalian mau mainin game ini, silahkan ke Facebook. Terus cari gamenya, Demon Crusade. It's fine. Kalau kalian mau nyoba juga enggak apa-apa. Tapi gue enggak terlalu recommended untuk kalian. Ya nggak terlalu recommended. Sebenarnya sih nggak recommended soalnya ini game biasa aja, kayak game-game biasa, kayak game-game browser biasa aja. Tapi kalau kalian mau nyoba silahkan, dan kalau kalian penggemar anime mungkin kalian bakalan suka. Just try if you want to know.
know. If you don't want to know and just believe me, don't play this game. Because this is just boring. Play this, guys. Itu aja, guys. And I love you guys, and see you in the next video. Bye-bye.